Creative Family, apa kabar? Hari ini aku mau bikin cabe ijo yang digoreng nyonya minum gule. Jadi kita lihat aja gimana cara bikin itu cabe. Gampang banget ternyata. Diajarin sama mama bule. Jadi kita lihat videonya. Yang baru gabung jangan lupa subscribe. Mulai. Ini dia cabe hijaunya. Lihat kecil-kecil. Namanya pimientos. Apa ini? Kayak begini ya. Satu buka. Kecil-kecil segede gini. Jadi nanti aku mau cuci baru aku tiriskan. Jadi ini cemplung ke minyak ini. Aku mau goreng dulu. Aku mau cuci dulu baru mau aku goreng. Ini pastaku, ini buat pasta. Aku pakai nggak punya penne. Biasanya aku kalau bikin pasta, aku mau bikin pasta pakai saus tuna guys. Jadi aku pakai ini yang kayak gini ya bentuknya, yang kayak gini. Kalau pakai tuna aku suka yang bentuknya agak gede-gede biar puas makannya. Jadi kira-kira satu orang itu dua genggam kalau kata teman saya yang orang Italia ya. Tapi karena saya sama suami makan banyak, jadi kita tambahin satu genggam lagi. Ini 12 menit. Jadi saya pakai minute. Kita kasih garam. Tambahin lagi, takut kurang. Oke, kita tunggu pastanya matang. Sudah aku cuci cabenya, baru aku tiriskan biar nggak peletak-peletek. Jadi kalau misalnya ada airnya pasti peletak-peletek ya guys. Aku gini-giniin aja biar airnya turun ke tisu. Oke. Habis ini aku goreng. Terus aku nanti mau siapin tomat saus tuna. Jadi aku mau bikin saus tuna dulu dari tomat yang sudah dibuang kulitnya, karena biasanya ada orang yang nggak bisa mencerna kulit tomat. Jadi gimana ya, suka terap gitu, suka gitu. Jadi ini tomat yang sudah dikupas. Ini bahannya gampang, cuman bawang bombay sama bawang putih. Sama dikasih Ntar aku kasih lihat. Kita mulai goreng ininya ya, pakai oil olive ya. Ini botolnya botol minyak hirasol, tapi dalamnya oil olive dari mak bule, dari temennya. Kayaknya cukup segini aja, nanti bekasnya mau aku pakai buat bikin saus pasta.
Kita siap-siap tameng. Ini kalau minyaknya cepret-cepret, kita tutup pakai ini. Aku mau mulai goreng. Ini kayaknya masih basah. Ini resiko cepret-cepretnya besar karena ini masih basah. Lihat guys, masih basah tuh. Jadi biar nggak basah. Ini udah sih. Kita siap-siap. Mulai kan? Kalian lihat itu kan? Ini aja dah. Nah, ini dah. Nanti kita masukkan ke piring seng. Aku lebih suka di piring seng. Lihat guys, mulai, jangan digoreng begitu aja ya. Sekarang aku mau nyiapin untuk saus tuna. Aku pakai ini dulu ya, pakai apa namanya, bawang putih yang aku punya sisa. Jadi sebelum aku kemarin di pasar beli ini, segini cuma 1 euro. Kalau di pasar itu enaknya gitu, di pasar tradisional itu enaknya kita aku habisin yang ada. Udah mulai peot. Aku nggak suka kalau masak itu bawang putihnya peot. Sekarang aku mau nyiapin untuk saus tuna. Aku pakai ini dulu ya, pakai apa namanya, bawang putih yang aku punya sisa. Jadi sebelum aku kemarin di pasar beli ini, segini cuma 1 euro. Kalau di pasar itu enaknya gitu, di pasar tradisional itu enaknya kita aku habisin yang ada. Udah mulai peot. Aku nggak suka kalau masak itu bawang putihnya peot. Sudah habis pastanya. Kita sisih kembali ke pimienta. Angus merde. Angus. Tapi tidak apa-apa, biar pun angus. Angus sih maksudnya. Aku nggak tahu cara gorengnya ya. Panasan kali ya api. Tidak apa-apa. Kalau di restoran mah. Ouais, votre code confidentiel est inchangé pour vous.
ternyata agak sedikit gosong. Tidak apa-apa. Kita coba nanti rasanya enak apa enggak. Enak. Ini gosong, ini brule, isong brule. Sekali. Panas loh ya, panas. Namita, panas. Panas, 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 panas. Panas, panas. Panas. Ini jamnya jorok. Panas. Sekarang aku mau bikin sausnya. Kita gorengkan. Masukkan tomatnya. Ini kalau nggak ada tomat begini, pakai tomat segar juga nggak apa-apa. Cara buatnya, tomatnya dicemplungin ke air panas dulu supaya gampang dibuka kulitnya. Jadi cemplungin 1 menit ke air panas tomat segar itu. Kemudian terus dikupas, baru dipotong-potong, baru dimasukin ke sini. Mana lebih enak pakai tomat segar ya, tomat asli gitu. Nah, apinya saya taikin, saya pakaiin oregano. Saya pastikan pimiento, lada, biasanya saya pakai gula sedikit saja untuk menstabilisasikan ras keasamannya. Sekeprul lah. Lalu garam, jangan lupa garam. Nanti garam di coba-coba lagi. Jadi ini bahan dasar. Ini masakan gulai paling murah meriah. Jadi ini minyaknya tadi tuh bekas cabai hijau ya. Jadi cabai hijau itu jadi wangi ke ininya, ke tomatnya, ke saus tomatnya. Oh ya, aku mau kasih daun loriat satu ya. Buang ini sekali. Biar makin wangi. Daun salamnya orang bule. Yang ada juga nggak apa-apa deh, sih karena ada aja. Ini diamkan ya sampai matang tomatnya.
Mama Mia, enak. Ini dia sausnya, semakin kering, semakin semakin meresap minyaknya, semakin menjadi bubur. Jadi kalau masak apapun, kayak masak rendang contohnya, kalau kita pelan, kalau kita dengan api kecil, terus we take time, itu pasti akan enak, meresap bumbunya. Jadi ini pas lah timingnya pas. Ini kalau kurang minyaknya, kita kasih oil olive lagi. Kalau temanku, oil olive-nya itu dikucurutin tadi apa ya, dikucurkan kalau orang Sunda mah. Dikucurinnya teh kasih piring. Virgin ya, virgin banget ini, sehat, bagus buat jantung. Kalau minyak ini, minyak oil olive ini sehat buat jantung. Bentar lagi juga matang, ini masih ada ngaburin tuh gede sih ya. Lalu kita masukkan tunanya sebentar, lupa. Ternyata saya cuma punya satu tunanya, harusnya pakai dua ya. Ini karena aku cuma punya satu, aku pikir ada dua, jadi tadi aku tuh nggak beli. Ini makanan paling-paling murah meriah. Jadi ini diperkirakan cuman berapa euro ya? Tadi tomatnya satu paling itu nggak sampai 1 euro. Kalau nggak salah 80 sen ya, atau 60 sen, aku nggak tahu. Ah, tapi satu juga cukup guys tuh. Ini jangan lama-lama, tunanya jangan. Tunanya jangan lama-lama digoreng. Toko Bianto Komere. Lalu kita masukkan kuasnya. Oh ya guys. Mari kita makan Toko. Porque estaba con su teléfono grabando. Sudah tinggal aku kasih daun basilik ya. Lihat basiliknya, lihat menyedihkan sekali, udah mau dibuang sama semuanya, tega banget ya. Oke. Ah, no viene en el restaurante. Okay. Daun basilik. Ya está. Está bien. Vamos. Okay. Sí. Bueno. Okay. Better in the restaurant. De bon. Je donne un peu à Vecina là. Oui. Ah bah, il allait tout de suite, Julie. Comme hein? Ça, ça fait son entrée. Ah, comment casser ma boulette, je l'équipe. Je redisse. Ah, merde. Attends, laisse-moi que c'est pas moi. Oh, attends. Dis là, Camo. C'est pas mal, mon cas. Sudah lapar, ya? Oh, tidak. Lagi? Ya, no. Selamat makan. Selamat makan. Minggu selamat.
je vous prie. Je changerai. Enak dong. Enak ya? Enak sekali? Enak sekali. Bagus? Bagus. Matahariku. Bagus. Cintaku. Pintar masak istrinya? Ya. Padahal ini cuma tomat sama... Pintar banyak. Saya pikir ada mas ini. Tidak, mulai mas. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Bayar lagi. Perasaan ada banyak. Tadi mau beli ragu-ragu, takutnya ada. Beli besok. But one is enough. Ya. Oh bagus, enak ya. Enak sekali. Hari ini makan kamu pasta. Buka restoran tau? No, para mi mejor es la pasta de Eric. Es la tuya la mejor. Es la tuya. Ma boleh nggak turun karena Alejandra masih punya tiene carne, quiere tiene comida. Kalau Alejandra masih ada sisa masakan kemarin katanya aku nggak bisa. Ah, los han cogido, ¿eh? ¿Una qué? Le han dado un poquito frito, muy frito. Enak, guys. Aku terusin makan dulu ya. Selamat makan Indonesia.